Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Pengunduran Syahrul Yasin Limpo ini tampaknya tak lepas dari dirinya yang kini menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun surat pengunduran Syahrul Yasin Limpo ini ia sampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Alasan mental Syahrul mengundurkan diri karena saat ini ia menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengunduran diri mental Syahrul ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Paloh sebelumnya telah meminta Syahrul Yasin Limpo untuk mengundurkan diri sebagai menteri. Pengunduran diri itu, kata Paloh, sebagai bagian dari penghormatan terhadap proses pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Paloh menegaskan bahwa semua kader Nasdem berkomitmen untuk mematuhi segala proses hukum yang berjalan.